لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا الله sahabat kami dimanapun berada tidak ada kenikmatan yang paling tinggi yang kami rasakan pada saat ini yang paling bahagia selain bisa sholat zuhur berjamaah di depan Ka'bah Makkatul Mukarramah. Ka'bah adalah kiblatnya umat Islam, kiblatnya kaum muslimin. Ya Allah, tiada nikmat yang kami dapat mungkin, ya Allah, yang terucap hanya kata-kata syukur dengan segala pujian kepada-Mu, ya Allah. Sahabatku semua, beginilah situasinya ketika baru selesai melaksanakan solat fardu di Masjidil Haram, Kota Suci Makkah. Video ini kami rekam dari lantai 2 Masjidil Haram. Sahabatku semua, berkumpul jutaan kaum muslimin dari seluruh dunia di tempat mulia ini. Lihatlah betapa indah pemandangan yang ada di depan kita. Nampak Ka'bah yang selalu dirindu, dinantikan oleh setiap muslim ingin melihatnya secara langsung. Ka'bah, saksi perjalanan daripada para nabi. Begitu juga nabi kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semua, kami titipkan doa untuk sahabat semua dari kota suci yang mulia ini. Semoga sahabat-sahabat yang menyaksikan video ini Allah berikan kelapangan rezeki, Allah undang agar sampai di kota suci ini, agar sampai di kota Makkatul Mukarramah ini, kelak bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, bisa sa'i dan mengikuti ibadah lainnya. Lihat sahabat, begitu selesai melaksanakan solat fardu, kaum muslimin yang belum selesai tawaf kembali melanjutkan hitungan tawafnya. Masya Allah, tabarakallah. Dari video ini kami titipkan doa juga untuk sahabat semua, untuk kita semua, yang kami dapatkan daripada guru-guru kami. Allahumma rzuqna ziyarata baytikal mu'azzam wa rasulikal mukarram في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال. Ya Allah, berikanlah kami rezeki agar kami bisa datang ke rumah-Mu yang agung, ke makam Rasul-Mu yang mulia pada tahun ini dan setiap tahun dalam sebaik-baik kondisi. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dari kota suci Makkatul Mukarramah untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.